Cepet. Tangannya aneh. Mau silat. Kamu cepet di mana? Di rumah. Ada di apa di telepon sama bapak ini. Terus? Aku pinjam motornya. Tapi kenapa tangannya jadi gitu ya? Ya kalau digerakin sih bisa Mas Adu. Tapi kalau kayak paling enak tuh kayak gitu. Paling nyaman kayak gitu. Ini kan dari kemarin. Ini lagi yang kemarin. Coba lagi. Itu kan pocong Mas Yo. Pocong yang masuk di Kumantoro. Oke guys, ini kita akan melakukan ritual ya biar yang marasuk di tubuhnya antul yang nempel ini bisa keluar. Soalnya Kumantoro ternyata benar-benar udah keisi dan yang keisinya negatif ternyata. Ini kita itu pakai metode ini kenapa Mas Yo? Karena dia itu besaran di tubuhnya ini si Indul ini udah lebih dari 3 hari. Jadi kita harus paksa untuk keluar. Wow. Dan pakai cara ini. Bisa yuk. Kalian harus bisa nih. Iya. Yuk. Mari kawan gerakkan tangan kakimu. Menarilah dengan bebas sesukamu. Ekspresikan dirimu janganlah ragu. Jiwa seni berkobar dalam dadamu. Bersama kita meraih mimpi di antara ribuan mata menanti. Musik gamelan menjadi saksi. Menarilah kawan hingga akhir nanti. Bentar, ini lagi dijemput Nim. Nanti bohong lagi, udah kita aja yang jemput dah. Kan lagi dijemput sama Nim. Tapi beneran toh Mas Joko dijemput sama Nemo kan? Iya tadi. Ayo masuk jemput. Sekarang aja. Sabar. Kita yang jemput sabar. Kenapa harus Nemo kita aja? Ayo ya, masuk. Kan udah dijemput masa gimana lagi udah dijemput mau jemput lagi. Iya loh. Boy, ayo boy. Ada suara. Tuh. Nah ini nih. Tuh. Ini. Wih. Tuh, idolanya Mas Ado tuh. Akhirnya kamu pulang. Wah, aneh banget nih orang. Tuh, saya dulu. Kamu kemarin kemana aja? Katanya kita mau janjian. Iya. Janjian mau mancing. Tuh kemarin Dul, Mas Adu kemarin nangis-nangis lo, nungguin kamu lo. Merengek lo. Eh mau kamu? Ini kenapa? Apa sih? Tangannya aneh. Coba. Tangannya aneh. Mau sih. Kamu jemput di mana? Di rumah. Tadi di apa di telepon sama bapak ini, sama jemput. Ya terus? Aku pinjem motornya Mas Yoyo. Aneh-aneh gimana? Tapi kenapa tangannya jadi gitu ya? Dari rumah udah kayak gini. Eh Dol! Dari rumah udah kayak gini. Wih! Turunin tangannya. Ngalamun, kamu jangan ngalamun. Turunin tangannya. Nah, oke, yuk. Kita biasa sebelum syuting kita melakukan senam. Oke, yuk. Baris. Balik lagi guys, tangannya guys. Turunin dulu. Mana sih? Coba ikutin tangannya Mas Adu. Yuk, satu, depan. Ini. Nah, depan dulu. Depan. Nah. Bisa. Satu. Yuk, ke atas, coba. Samping. Terus ke depan lagi. Ke bawah. Terus relax. Ini gini Mas. Terus gini. Bawah. Nah, terus samping lagi. Coba dulu. Bentar. Okay. Kok tangannya gitu lagi Mas Ado? Ini emang ada apa sih? Gini biasa aja. Tuh bisa. Biasa aja. Please, biasa aja. Lelah. Kenapa kayak gitu? Coba kamu jalan sebentar aja. Dua langkah apa tiga langkah? Biasa, tangannya biasa. Ini lambean. Tangannya di bawah. Lambean. Aduh, tangannya. Jelasin, kamu bicara kenapa? Ngeri. Bentar, oke. Nah, kamu itu kenapa? Udah, enggak usah dipeduliin ini. Ngomong. Tangan kamu tuh kenapa? Ya, kalau digerakin sih bisa, Mas Adu. Tapi kalau kayak paling enak tuh kayak gitu. Paling nyaman kayak gitu. Ini kelainan apa sih? Bentar. Belum pernah lihat orang kayak gitu loh Mas Yo. Kamu bisa kayak gini. Udah kemarin kamu mancing enggak ada apa-apa tuh, Dul. Hei, jangan ngelamun. Ya ampun ini. Woi, Dul. Dingin banget sih, Dul. Ngelamun ya. Iya nih dingin. Dul, coba. Iya, coba kayak sini. Kayak sini. Mayat ya dingin nih. Ngawur Mas Yo. Iya. Dul, kemarin kamu kenapa? Kok gini-gini? Geli. Itu efek kayak ada kain di bekas sininya mungkin geli. Bentar. Kayak apa rasanya? Kayak ada kain di sini. Kain Mas Yo. Ini kan dari kemarin. Ini lagi yang kemarin. Itu kan pocong Mas Yo. Pocong yang masuk di Kumantoro. Lah balik mana? Enggak bisa. Lah. Ini. Berarti dia belum sembuh dari kemarin? Belum. Kirain 3 hari ngilang. Ya enggak, ternyata masih ada ini. Duh, gimana nih? Yang level masih ada. Sebentar. Ini kita harus bergerak nih. Ayo kita mikir. Oh, iya. Oke. Aku punya solusi. Kenapa? Kita harus mengembalikan dia
ke tempat semula. Dan dengan cara, tapi aman enggak itu kan makam. Jangan gini aja ke makam itu. Ya udah gini aja, yang penting kita keluar dari rumah dan kita buat untuk itu menyerupai yang merasuki. Oh iya. Dengan begitu mungkin dia mau keluar enggak bisa, Mas Yo. Jadi ini kan media nih si Endul. Jadi kita bikin Endul itu menyerupai itu gitu. Biar kepancing juga dia mau keluar. Ini kalau kayak gini terus enggak bisa dibiarin, Mas Yo. Nih. Lepas. Ini bisa kayak gini tapi kayak pegel gitu loh. Ah, lilitannya kayak ada lilitan masih ada. Ya udah, Endul siap-siap ya. Kita mau bantu Endul kok. Apapun yang kita lakukan. Beneran, apapun yang akan kita lakukan, lupa saja ya. Serahin ke kita, ya? Iya. Oke. Iya. Kita siap-siap. Udah, ayo ikut. Ambil. Ini ampe-tampe ya sebelumnya ya. Apa sih, Mas Ado? Iya, enggak apa-apa. Kasih banget kamu, Dul. Kenapa enggak suruh jalan aja, Mas Ado? Iya, loh. Kasihan, Mas Yo. Ini kan biasanya kalau kayak gitu kan digotong, Mas Yo. Jadi kalau gitu. Anak kecil biasanya digendong. Kalau udah dewasa itu biasanya pakai bandung sok. Amit-amit ya. Udah, Mas. Ayo, Mas. Waduh. Kita mau kemana ini? Sini aja, Mas Yo. Waduh, Mas Joko udah bawa kain. Ini mau bawa bunga juga. Oh, jadi benar-benar mau kita kembaliin berarti ya ini ya sosoknya ya. Ternyata kumantor ada isinya, guys. Aku pikir kemana udah tuntas, ternyata belum. Iya, aku pikir juga 3 hari ngilang, ternyata enggak tuh. Berarti dia ke pantai masih kayak gitu, Mas Yo. Iya, dia selama di pantai, tapi kenapa enggak ada yang bilang ya? Kasihan banget nih si Indul nih, guys. Kita harus segera sembuhin. Gimana, Mas Ado? Arah utara mana tuh? Utara sana. Utara sana. Sana ya, benar ya? Sana. Selatan, Boy. Iya. Dul, lepas sendal kamu, Dul. Lepas. Udah lah, kumantoro emang gak cocok diisi kok, Dul. Ya masuk aja malah yang ngeri. Tidurin aja gak apa-apa lah. Sini, masuk. Oke, guys, ini kita akan melakukan ritual ya, biar yang merasuk di tubuhnya Dul yang nempel ini bisa keluar. Soalnya kumantoro ternyata benar-benar udah keisi, dan yang keisinya negatif ternyata. Ya ampun, aku enggak tega masuk virus, aku enggak tega. Jangan gitu. Boy, jangan gitu. Kamu itu. Jangan. Dibuka aja. Tuh, aku enggak. Gini aja. Udah, gini aja. Nah, wes. Tapi keren. Sul kamu keren apa? Yo. Keren, udah. Oh, jangan kepala. Nah, gitu aja lah. Udah, Mas, gitu aja lah. Coba mau gimana? Sul. Kamu Jangan melamun, kamu itu kalau diajakin bicara kenapa enggak fokus? Dul! Jadi kita itu mau membantu ya, guys ya. Gimana nih, Mas Adoni? Tak jawab dulu, Dul. Kamu silakan pejamin mata kamu, Dul. Relax aja, terus ikuti ya, Dul ya. Harusnya ini yang digotong terus diinjait loh, guys. Kita kan juga ada ya kayak gini ya. Iya. Kalau pas Bapak Warok, kasihan itulah. Makanya dari itu. Jadi kita itu pakai metode ini kenapa, Mas Yo? Karena dia itu bersarang di tubuhnya ini si Endul, ini udah lebih dari 3 hari. Jadi kita harus paksa untuk keluar gitu dan pakai cara ini. Tapi kalau cara ini emang bisa, Mas Yo? Enggak harus kita bisa daripada kita injek masuk ya. Iya. Nah, jadi tempat pengisian kumantoro itu memang berada di kuburan. Kuburan udah lama. Tapi jangan kalau kayak gini, aku takut, Mas Yo. Makanya jadi yang penting kita aku udah enggak berani nyoteng barusan. Keluar dari area dari pemukiman kita lah. Ini udah paling pojok banget nih. Nah, gini ya, guys, aku ceritanya, guys. Jadi kalau di babak dadinya GWSM-nya di pas kesurupan biasanya ada adegan yang kayak gimana ya? Kalian udah nonton lah videonya pasti yang digotong sama orang-orang terus diinjak itu loh. Iya, jadi kayak menyerupai pocong terus diputerin ke kalangan, itu benar-benar ada ya, guys. Dan itu real. Dan yang kita rasain sekarang, yang mau kita lakuin hampir sama sih, cuman kalau ini kita mikir karena Endul juga masih anak-anak. Kasihan enggak dijuk juga sih. Coba Mas Endul dibuka belenggunya. Jadi mungkin dia kepengennya pulang dengan cara seperti ini untuk ya sosok ya. Mas sosoknya aku ini, guys. Sama kayak ini di nganu ya, Mas Joko. Gimana? Ditarik ke sini ya. Tarik sana? Iya. Oh. Geter-geter. Geter-geter. Ucapin. Nanti. Geter-geter, guys. Oh, geter-geter nih.
Ini Mas harus segera membuang ya guys, tem yang menempel ini sepatnya nih, nggak boleh berlama-lama, nanti takutnya kepanjangan nih. Lagi copot itu loh Mas, apa talinya? Iya lagi copot bambunya ini. Apa sih? Apa sih gitu toh? Aku. Iya, tekan. Masih berat, masih belum, berat. Belum itu tangannya, masih ada talinya Mas itu. Ini tangan. Guys. Wah, serem banget nih ternyata nih. Ngeri Mas Yo. Iya sama. Gimana? Gimana Mas Aduh? Serap energinya tuh Mas Aduh. Ini udah Mas Aduh. Terima kasih. Mas Aduh. Masuk aku udah kuat. Udah kuat Mas Aduh. Serius. Gimana ini? Dia itu sebentar dengerin dulu. Dia itu mau keluar. Iya. Tapi dia itu bingung, dia mau keluar tapi bingung dan butuh bantuan dari kita. Gimana ya? Tapi Mas Odo nggak kuat. Nggak, aku udah nyerah. Kita harus pakai bantuan nih. Atau kita harus pakai Argani. Oh ya Argani, boy, tolong Argani. Cepetan, cepetan. Cepetan, ini udah tanggung. Jadi dia itu udah mau keluar Mas Jo. Boy, lari boy. Kita harus bantu ya. Ya mudah-mudahan sama Argani mampu ya. Tadi aku ngeri pas geter-geter itu loh. Nih. Mas ini. Kaku banget Mas Yoh, makin dingin lagi. Kaku banget sih. Nih. Yaudahlah kita tunggu boy, guys. Ayo boy, ayo boy. Buruan. Kita taruh lagi aja Mas. Kita udah bawa cuma Argani guys, bukan cuma Toro. Coba Mas Yoh. Oke. Jadi Argani ditaruh di atas kepala nih. Sini boy. Nah, jadi tujuannya bawa Argani biar dia juga ikutan narik gitu Mas Yoh. Oh, iya, dia yang nyedot. Yuk Mas Yoh tolong dibuka. Oke Mas Yoh dari situ, aku dari sini ya. Oke, sama-sama kita cetokin ya Mas Joko ya, agak-agak buka lagi biar energi lebih, terus nah yuk Mas Joko kita lagi nih guys, udah nih, yuk bisa yuk kalian harus bisa nih Mas Joko yuk nah syukurlah nih guys Dul udah lemes nih Untung aja dengan Argani jadi bisa guys, Dul. Karena tadi kekuatannya Mas Aduh kurang. Hah? Langsung bisa ini pakai Argani. Iya, syukurlah makasih ya boy udah bawa sini ya. Dul. Enggak ketemu tadi. Dul, mela. Please. Dul. Sadar Dul. Dia masih lemes dia. Masih lemes dia. Dul. Tapi ini udah. Udah bisa gua sini. Iya. Ini biasanya nengok aja udah membaik nih guys. Yuk. Udah. Oke, bye-bye saja kamu ya Dul ya. Udah ini kayaknya cepat-cepat. Ini dibuka. Sendalnya kamu tuh. Iya. Ini biasanya nggak pakai mutah Mas Yoh. Iya. Habis ini kamu minum. Iya. Ini gini aja. Mau jangan nanti nyalur. Jangan. Nah, kan? Ya, jadi ini memang benar ya kumantor itu enggak cocok kita isi lagi. Iya, enggak apa-apa. Salah tuh apalagi itu. Udah Dul, kumantor enggak usah diisi ya. Bagusan udah kayak gitu. Ini Mas Yoh aja sayang kalau kayak gitu meleter kayak gitu. Iya dong. Ngeri juga ya. Lo. Tangannya udah biasa kan? Coba terus buat kayak gini. Udah enggak ada kebas lagi ya? Enggak. Ya, oke, okay. Dul. Oh, posisi yang paling enak gimana tangan kamu, Dul? Oke, coba jalan 2 langkah. Alhamdulillah. Okay. Yuk kita cepat-cepat. Lu Mas Joko. Mas Joko, please. Mas Joko, saya enggak yakin, guys. Serius aku aja nanganin dulu udah. Kenapa tadi? Mas Joko, Mas Aduh, ayo kita putar. Mas Joko, waduh malah Mas Joko nih. Waduh Mas Joko nih. Yuk. Tangkap. Kudungin. Oh. Lu malah Mas Joko sih. Kudung. Ah ini pasti enggak nih becan ini ah. Hah? Mas Joko, please. Ih, serius. Kamera tuh. Ini gimana? Waduh, kenapa Mas jadi Mas Joko nih? Kamu tuh malah kayak gitu. Boy, lepas, boy. Boy. Makanya nih mau jangan main-main Mori. Mas Joko, please. Kita mau ke Mas Joko. Aku juga bingung. Ini teman kita sendiri, mau kita tinggal. Keluarin. Takut ya. Banget. Oh, kita tuh enggak takut ya. Kalian takut, Pak. Oke, jadi sekian dulu dari kami, guys. Jangan lupa like, komen, dan subscribe. Terus kemudian. Salam serotop. Pregajar. Udah. Takut nih. Ibu nih. Yuk, pulang, guys. Pulang. Yuk, alhamdulillah. Jadi. Oh iya.